Pria ini dapat kiriman paket dari Tuhan, guys. Tapi pas dibuka, isinya cuma sepatu. Udah gitu cuma sebelah. Jadi dia tuh bete karena handphonenya jadul. Padahal dia juga pengen punya handphone keren kayak iklan di TV yang kameranya bagus, terus bisa buat main app-app. Masalahnya dia nggak punya uang. Dia berdoa minta rezeki dari Tuhan. Tiba-tiba di depan rumahnya ada kiriman paket dari Tuhan. Tapi isinya bukan handphone, isinya sepatu ini. Bentar, guys. Aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih nggak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk, biar aku semangat ngonten, makasih. Pria ini kecewa, malah di jalan dia ngeliat lagi, kok orang lain bisa ya punya mobil bagus. Pas makan siang dia ngeliat lagi, kok orang-orang duitnya banyak, bisa jalan-jalan, belanja. Sampai di jalan pulang, dia ngeliat nih ada orang yang pakai sepatu persis kayak yang dia dapet tadi. Tapi ternyata kaki orang itu cuma satu, guys. Pria ini langsung sadar, mungkin kiriman sepatu tadi tuh ngingetin dia harus lebih banyak bersyukur. Setelahnya pria ini jadi bisa mensyukuri apa yang dia punya dan hidupnya jadi lebih bahagia.